Assalamualaikum sahabat. Ayo subscribe. Assalamualaikum sahabat. Bagian 2. Assalamualaikum. 1, 2. Kubil, habiskan sekarang. Nah, ketemu. Hafiz, jangan. Kamu siapa? Ina, namamu Ina. Kalau aku Hafiz, itu kembaranku, Hafizah. Ina. Hai Ina. Kamu ngapain di sini? Ina. Kasian sekali kamu. Pasti kamu di sini kesepian. Kamu mau keluar? Di luar kita bisa main sama teman yang lain. Aduh, ini gimana cara jawabnya ya? Hafiz, kamu mau pergi mana sih? Rahasia, kan kamu harus nyari kita. Kamu bersama Hafizah dan Kubil? Tidak, aku hanya bersama Hafizah. Kubil gak ketemu nih, dia gak jawab panggil aku. Hai. Hafiz, itu apa? Oh iya, kenalin, ini Ina. Sekarang dia teman kita. Kubil. Eh iya, Hafiz. Kubil gak ketemu nih. Apa dia diculik? Kita sudah mencari di sekeliling masjid. Terus sekarang gimana kita nyarinya? Ina, Ina. Mungkin Ina bisa bantu kita. Mungkin kita bisa menemukan jejak Kubil dengan ini. Let's go! Kok nggak ketemu-ketemu sih? Kaca pembesarnya kurang mahal nih. Jadi susah nyarinya. Sini kaca pembesarnya. Kamu aja nyarinya kurang teliti. Aku nemuin jejak sendal Kubil nih. Mana? Sebentar. Sepertinya jejak ini mengarah ke... Nah, itu Kubil. Hahaha.
Astagfirullah Kubil, kita main petak umpet, kamu malah tidur. Kubil, ayo keluar. Ya, bantuin dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, Kubil, kamu kenapa bisa nyangkut di situ? Itu Pak Ustadz. Cokat sendiri sih. Kubil, berbagi itu perbuatan yang mulia. Jika berbagi, rezeki kita malah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Pak Ustadz, maaf Kubil salah. Ya sudah, ayo Hafiz, Niko bantu lagi menarik Kubil. Anak-anak, ini apa? Dia namanya Ina ya. Mulai hari ini, dia jadi teman kami. Ina yang bantuin kami nyari Kubil. Masya Allah. Terima kasih ya, Ina. Kamu baik sekali. Ina. Anak-anak, sudah azan. Ayo kita ke masjid. Minasyaitanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhib Al-Muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.